Halo, Diecaster Indonesia. Jumpa kembali dengan saya di Semut Shop. Kali ini, saya akan membahas tentang Tomica Premium nomor 2 Mitsubishi Lancer Evolution Final Edition warna silver. Ayo, kita mulai. Sebelum kita masuk ke proses unboxing, terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu guys. Ini adalah Tomica Premium nomor 2 ya, Mitsubishi Lancer Evolution Final Edition dari Takaro Tomy. Untuk bagian atas seperti ini, di sini ada tulisan skala 1 banding 61 ya. Dan berikutnya untuk bagian belakang, di sini ada tulisan Tomy Made in Vietnam ST23. Jadi produk ini keluaran tahun 2023 ya. Untuk bagian bawah di sini ada stiker SNI dan sini ada Mitsubishi motor. Jadi produk ini sudah mendapatkan lisensi resmi dari pabrik mobil Mitsubishi ya. Untuk pembahasan bagian kotak menurut saya sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke bagian diecast. Ini dia mobil yang akan kita bahas hari ini. Kita ukur dulu guys. Panjangnya 7 cm, sedangkan tinggi 2,5 cm dan lebar 3 cm. Baik, kita lanjut ke bagian depan. Lampu bagian depan di sini menggunakan mika, grillnya dari bahan logam, bumper bawah di sini juga dari bahan logam ya. Bagian tengah di sini ada logo Mitsubishi. Untuk setirnya ada di sebelah kanan dari mobil ya. Setir dan tempat duduk bagian dalam dari bahan plastik. Untuk bagian atas seperti ini, badannya ini seluruhnya dari bahan logam, atap hitam ini juga dari bahan logam. Spoiler belakangnya dari bahan plastik. Selanjutnya untuk bagian samping, ban terbuat dari bahan plastik, pelek juga dari bahan plastik. Pintu bagian samping di sini tidak bisa dibuka. Di bagian belakang ada tempat pengisian bahan bakar di sebelah kiri. Mobil ini ada suspensi. Dan selanjutnya untuk bagian belakang, bagian tengah di sini ada logo Mitsubishi. Lampu bagian belakang hanya menggunakan cat ya. Untuk bumper dari bahan plastik, knalpot bawah di sini ada 2 juga dari bahan plastik. Selanjutnya untuk bagian bawah, di sini ada tulisan Tomica Tomy 2023 skala 1 banding 61 made in Vietnam. Bagian bawahnya ini dari bahan plastik. Baik, untuk pembahasan mobil Mitsubishi ini menurut saya sudah cukup. Buat Anda yang berminat, silakan cek link di bawah dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai di sini dulu video saya hari ini. Saya dari Semut Shop. Pamit undur diri. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.